Tafsir Kiko. Hai sahabat baling-baling. Lihat, ada banyak sekali kipas angin di sini. Ada keranjang baling-baling juga. Wah, ini kan kipas angin yang waktu itu bertukar. Kalian inget nggak? 12 kipas angin bertukar. Altaf ada di mana ya, guys? Bunda cari dulu ah. Wah, Altaf sedang menulis apa? Oh, Altaf menggambar kipas angin, guys. Lihat itu, ada baling-balingnya. Altaf ikut Bunda yuk, kita mau membongkar kipas angin. Oke deh, sekarang mari kita bongkar. Satu kipas angin sudah kita bongkar. Ayo kita lanjutkan. Sekarang kipas angin ketiga. Wah, tiga kipas angin sudah berhasil kita bongkar, guys. Ayo kita ambil satu kipas lagi, guys. Lihat, sudah ada 4 kipas angin yang kita bongkar ya, guys. Wah, ternyata kipas angin Miyako pakai jala whale home, guys. Yeay, 5 kipas angin sudah berhasil kita bongkar-bongkar. Sekarang kita pilih yang mana ya, yang duluan dibongkar. Ternyata kipas angin Miyako pakai jala Niko. Oke guys, sudah ada 6 kipas angin yang kita bongkar. Wah, masih ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 6 kipas angin lagi nih. Ayo guys, kita cepat bongkar. Lihat guys, ternyata bagian sini terlepas. Waduh, kita benerin dulu yuk guys. Akhirnya sudah ada 7 kipas angin yang kita bongkar guys. Sekarang kita ambil lagi yuk, satu kipas lagi. Dan sekarang kita mau ambil kipas itu guys, kipas Sogo. Wah, kipas Sogo pakai jala kosmos. Tinggal berapa kipas lagi nih? 1, 2, 3. Ayo, kita bongkar lagi. Tinggal 2 kipas lagi. Ayo, guys.
Wah, tinggal satu kipas angin lagi nih guys. Kipas angin Wilhome pakai jala Sogo. Mari kita bongkar. Akhirnya, semua kipas angin sudah berhasil kita bongkar. Wah, berantakan sekali ya guys. Kita susun dulu kipas anginnya. Ayo. Oke guys, kipas anginnya sudah kita susun. Dan sekarang Bunda mau cari jala dan baling-baling kipas angin Cosmos Twino 12 Dern. Yang mana ya guys ya? Ayo bantu Bunda. Kalian tahu nggak mana jalannya guys? Wah, sepertinya ini guys, ada tulisan Cosmos. Coba kita lihat. Wah, benar guys, ini ada tulisannya Cosmos. Nah, tapi baling-balingnya ini baling kupu-kupu ya guys ya. Kita harus cari baling-baling yang asli, baling-baling Cosmos Twino. Ayo guys. Wah, Alta mau bantu cari nih. Nah, sudah ketemu ya guys. Alta sudah menemukan baling-balingnya. Sekarang kita taruh di sini, kita satukan dengan jalannya ya guys. Nah, sekarang Ayah mau langsung memasangnya guys. Oke guys, kipas angin Cosmos Twino 12 Dern sudah selesai kita pasang. Nah, sekarang kita mau cari jala dan baling-baling untuk kipas angin Mas Pion EX307, kipas angin Mas Pion meja guys. Mari kita mencari. Ayo guys, coba tebak yang mana jala kipas angin Mas Pion. Apakah yang ini guys? Oh, bukan. Atau yang berwarna biru ini? Oh, salah. Apakah yang ini guys? Iya pun benar. Oh, kata Altaf ini guys, benar. Wah, ini dia, ada tulisannya guys, Mas Pion. Nah, sekarang kita butuh baling-balingnya guys. Yang mana ya baling-baling Mas Pion? Wah, Alta berhasil menemukan baling-baling Mas Pion. Nah, karena sudah ada jala dan baling-baling, sekarang saatnya kita pasang. Ayo. Oke guys, kipas angin Mas Pion EX307 sudah berhasil kita pasang ya guys. Akhirnya dua kipas sudah terpasang. Sekarang kita cari jala dan juga baling-baling dari kipas angin Mas Pion lagi guys. Tapi ini Mas Pion dinding. Yang mana ya jala dan baling-balingnya? Apakah dia berwarna hitam? Oh, tidak. Atau dia berwarna hitam dan biru? Oh, salah. Wah, dia tuh warna apa sih guys? Oh, sepertinya ini guys. Gimana nih menurut kalian? Wah, benar guys. Ini depannya seperti ini dan sudah lama. Banyak kotoran-kotorannya guys. Nah, sekarang langsung aja kita pasang ya. Ayo. Oke guys, kita sudah berhasil memasang 3 kipas angin ya guys. Dan sekarang Bunda mau cari jala untuk 2 kipas angin ini guys. Yang satu kipas angin Wilhome dan yang satunya lagi kipas angin Cosmos 16 XDC. Ayo guys, bantu Bunda mencari jala dan baling-balingnya. Yang mana ya guys, jala dan baling-balingnya? Kalian menemukan yang mana nih? Apakah yang berwarna hitam ini guys? Coba kita lihat. Oh, ternyata ini jala kipas angin Niko. Yang mana ya? Apakah yang ini guys? Coba kita lihat di sebaliknya. Wah,
Benar, ada tulisannya Cosmos. Nah, sekarang kita cari yang Well Home, guys. Hayo, yang mana? Apa? Yang berwarna biru? Coba kita lihat di sebaliknya. Wah, benar guys, ada tulisannya Well Home. Wah, tapi ini baling-balingnya bukan baling-baling kosmos guys. Ini baling-baling patah. Yang mana ya baling-baling kosmos? Wah, Alta berhasil menemukan baling-baling kosmos yang berwarna hitam guys. Karena semua sudah ketemu, sekarang kita pasang kipas angin kosmos dan kipas angin Well Home ya. Ayo. Oke guys, sudah ada 5 kipas angin yang kita pasang. Sekarang Bunda mau cari jala dan baling-baling dari kipas angin kosmos Twino 16SN dan kipas angin Nico. Ayo guys. Nah, sekarang kita lagi milih-milih jala nih, guys. Nah, ini tadi yang kita temukan, guys. Kipas angin Nico. Terus kipas angin Cosmos Duino 16SN yang mana ya, guys? Besar atau kecil ya? Wah, sepertinya yang besar ini, guys. Coba kita lihat di sebaliknya ya. Wah, benar guys, tulisannya kosmos. Tapi baling-balingnya salah guys. Ini bukan baling-baling aslinya. Ini baling-balingnya kok warnanya biru sih. Nah, coba kita cari baling-baling yang sebenarnya ya. Ayo Altaf, bantu Bunda mencari baling-baling kipas kosmos Twino. Banyak banget nih guys baling-balingnya. Jadi susah nyarinya. Wah, ini dia guys, Bunda berhasil menemukannya. Kita taruh di dekat sini guys. Nah, jadi kita udah menemukan jala dan baling-baling kipas kosmos Twino dan juga baling-baling dan jala kipas angin Nico. Nah, sekarang mari kita pasang. Oke guys, sudah ada berapa kipas angin ya yang kita pasang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata sudah ada 7 ya guys. Masih tersisa 5 kipas angin nih. Nah, gimana kalau kita cari 3 jala sekaligus ya guys? Jala kipas angin Miyako, jala kipas angin Yasaka, dan jala kipas angin Sogo. Ayo guys, kalian hafal nggak ya yang mana? Wah, kayaknya Bunda tahu nih. Ini kipas angin Miyako meja. Wah, benar guys. Tuh lihat, ada tulisannya di sini, Miyako. Sudah ketemu ya guys untuk kipas angin Miyako. Terus kipas angin Yasakanya dan Sogonya belum guys. Wah, di antara yang tersisa ini kipas angin apa aja ya? Ini kipas apa ya guys? Wah, ini kayaknya Mas Pion. Mana ya? Yang ini terlalu besar guys. Kan kipas anginnya kipas meja yang kecil. Wah, berarti 2 ini guys. Yang mana ya? Yang Yasaka? Yang biru atau yang ungu? Apa? Yang ungu? Coba kita lihat guys. Wah, kalian benar. Hebat. Ternyata ini benar merek Yasaka. Dan yang ini adalah merek Sogo. Wah, merek Sogonya nggak ada baling-balingnya nih guys. Masa baling-balingnya sendal? Kita cari dulu yuk. Mana ya baling-baling kipas Sogo? Wah, Alta menemukannya guys.
Terima kasih, Altaf. Oke guys, karena tiga kipas anginnya sudah ketemu jala dan baling-baling, maka saatnya mari kita pasang. Oke guys, kita sudah berhasil memasang kipas angin Sogo, Yasaka, dan Miyako ya guys. Sekarang tinggal kipas angin Aoyama dan kipas angin Miyako. Guys, ini jalannya cuma tinggal dua ya guys. Yang ini tapi kipas angin Mas Pion. Kalau yang ini kipas apa ya? Coba kita balik. Waduh, kok mereknya mana guys? Kok gak ada mereknya? Oh ternyata ini guys, copot. Nah ini ada tulisannya Miyako. Berarti ini jala kipas angin Miyako guys. Tapi baling-balingnya bukan guys. Baling-balingnya beda. Ini warnanya ungu. Coba kita cari baling-baling Miyako ya guys. Wah, Alta berhasil menemukan baling-baling Miyako nih warna hijau. Kita taruh di sini. Dan kita harus mencari jala kipas angin Aoyama nih guys. Jangan-jangan di sini. Ini ada dua pasang jala ya. Oh ini tulisannya Sanex. Kalau yang ini, wah ini dia guys, tulisannya Aoyama. Nah kita sudah menemukan jala dan baling-balingnya. Sekarang kita apa coba? Saatnya kita pasang. Ayo guys. Baiklah, kita sudah berhasil mengembalikan 12 kipas angin ini ke bentuk semula. Oke guys, terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Jangan lupa nonton video berikutnya ya. Altaf Sidkiku pamit undur diri. Dadah.